usahakan kalau lagi sedang menyemprot, menyemprotkannya gak ada angin kencang saja, biar gak ada kotoran yang nempel. Ini lapisan terakhir ya. Pewarnaan ini jangan sampai ada yang kelewat, karena ini tahap terakhir untuk pewarnaan. Jadi kalian harus lebih teliti lagi dalam menyemprotkannya. Oke, selesai sudah. Ini tahap terakhir ya, tahap pewarnaan. Ini yang lapisan ketiganya. Jadi usahakan tahap pewarnaan kita harus melihat kerataan warnanya. Nanti setelah kering kita akan kasih tulisan atau nama yang punya ini mesin. Kita pakai scotlet dulu, lalu nanti kita semprot pakai cat duko. Habis itu kita akan berlanjut ke pengekliran. Begini ya, warna merah marun Ferrari, tapi ini tua, warna tua metalik. Oke paman, ini selanjutnya kita akan ngasih merek dari mesin yang tadi kita warna merah. Kita kasih mereknya dengan cara pengecetan dan brush. Cuman alatnya kan sederhana nih, jadi cuman kita gunakan ini aja. Jangan terlalu tebal ya. Ini dia guys, hasil yang barusan. Oke paman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry nih, baru di shoot lagi ya, soalnya tadi saya ada kendala dulu. Ini tadi saya udah ngasih nama pemilik mesin ini ya. Sekarang ini lagi penggambaran atau nama sama sedikit coretan-coretan yang tak berguna. Kalau ada manfaatnya kita ambil aja ya. Oke, kita lanjutkan. Ini dia guys hasilnya, cuman pakai kuas aja ya. Ini setelah kering
kan ada penelusiran atau pengeringan biar rapih gitu. Kita rapihkan lagi garis sisinya. Si collection. Oke, assalamualaikum paman. Ini tahap finishing ya, tahap terakhir, yaitu habis digambar kita pengekliran, jadi bertambah kinclong. Karena kering teh, setelah 12 menit dan oke paman, selesai. Ini tahap terakhir ya, tahap pengekliran. Ini hasilnya masih basah. RC collection. Oke, sekian dan terima kasih. Bila ada manfaat kita ambil, bila ini hiburan jadikanlah bahan ketawaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.